Wah, tak kasi can brother. Hari ni aku nak share dekat korang formula maintenance kereta yang wajib korang tahu. Lepas korang tahu formula ni, barulah mudah untuk korang tahu apa yang nak kena tukar. Formula ni adalah 5-4-3. Apa itu 5, apa itu 4 dan apa itu 3? Jom kita bengkai. First, 5 adalah minyak. Dari segi minyak kereta, ada 5 perkara yang korang kena cek, iaitu minyak enjin, minyak brek, minyak power steering, minyak clutch dan juga minyak gearbox. Yang kedua pula adalah 4. 4 adalah penapis. Kalau korang nak tahu pasal penapis pula, ini perkara penting yang perlu korang lihat, iaitu penapis udara, penapis penghawa dingin, penapis minyak dan juga penapis gasolin. Okey, yang ketiga adalah 3. 3 ialah air. Akhir sekali, perkara yang berkaitan dengan air yang perlu diberikan perhatian adalah air wiper, air penyejuk iaitu air coolant dan juga air bateri. Itu adalah 5-4-3. Dengan adanya formula ni, barulah senang dan mudah untuk korang faham apa yang perlu ditukar nanti. Apa lagi? Kalau bermanfaat, jangan lupa share, komen dan like untuk semua orang tahu lagi pasal ni, okay? Bye!